Nah, oke, teman-teman, selamat siang kembali. Saya sudah nungguin mbaknya datang itu buat ngebahas motor ini. Jarak kami jauh ya. Kami juga pakai masker. Pengen dibuka, Mbak. Buka. Mbak pakai masker ya. Saya buka boleh ya? Oke, saya buka nih, teman-teman. Nah, oke. Saya mau bahas motor ini. Mungkin kalau saya bahasnya sendiri nebak-nebak itu nggak bakal selesai. Nah, sekarang saya siapin, Mbak. Nah, Mas, saya pengap. Udah dikasih tahu di situ. Nah, takutnya nanti sama AHM. Oh, enggak. Enggak, saya kan udah izin sama mbaknya, juga diizin tadi kan. Nah, mbaknya tetap pakai masker. Enggak apa-apa, aman. Nah, oke, okay, saya udah bersama Mbak. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Dila Apriani. Di sini bagian apa? Saya bagian sales counter-nya di sini. Oke, okay, berarti benar ya, pas ya orang yang pas. Nah, ini Mbak, saya Mbak mau keberatan enggak kalau ininya ditaruh di situ? Di mana? Bebas Mbak di mana, tapi di daerah sekitaran itu biar bisa biar suaranya kedengeran. Di mana ya nih kencingnya? Ininya dipegang ya Mbak ya. Nah, oke. Okay. Karena suara saya enggak begitu penting, jadi saya paling penting. Oke, okay, boleh. Oke, okay, teman-teman, saya rekam suara saya menggunakan ini aja nih. Mohon maaf, namanya tadi siapa Mbak? Saya dengan Dila Afriani. Oke, okay, saya panggil Mbak Dila ya. Oke, okay, Mbak Dila, saya mau tanya-tanya seputar motor ini. Motor ini kan VCX, CC-nya udah 160 ya? Iya, betul. Selain dari CC-nya yang diunggulkan, apalagi nih Mbak? Selain dari CC-nya juga, kalau untuk penyimpanannya dia sudah lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan masih 28 liter ya luasnya. Kalau sekarang, bagasinya. Oke, boleh cek bagasinya. Oke, kayaknya kita butuh dua kamera. Oh, iya boleh. Oke, Mbak, gimana? Coba jelasin tentang bagasinya gimana tadi? Iya, kalau untuk bagasi kan model sekarang ini dia sudah lebih besar. Uh-huh. Luasnya 30 liter. Kalau untuk sebelumnya kan masih 28 liter. Jadi kalau untuk yang sekarang ini sudah puas kita nyimpan barang di sini semua gitu. Kayak helm, jaket, atau barang-barang perlengkapan lainnya. Oke, okay. Untuk kapasitas tangkinya ada perubahan nggak dari yang lama? Kalau untuk kapasitas tangkinya dia masih sama, 8 liter. 8 liter? Iya. Lebih besar juga ya? Iya, sudah lebih besar. Dan juga kita nggak perlu lagi bolak-balik ngisi bensinnya gitu. Kalau jalan jauh ya? Kalau jalan jauh enak ini juga. Ini rekomendasi juga nih buat teman-teman YouTuber yang betul. Kalau misalkan mau touring nih teman-teman, mau touring, mau bawa laptop, kamera, dan sebagainya, iya, bisa di sini ya Mbak? Karena bisa. ini besar ini teman-teman. Ayo kita kira-kira kameranya segini nih. Terus, iya. Pakaian juga masih bisa, kita nggak perlu bok lagi. Oke, untuk yang lain apalagi nih Mbak? Ini kan ada nih beberapa apa contoh nih di sini yang dipajang. Iya betul. Apakah ini upgradean dari yang lama? Iya, ini upgrade yang barunya Bang. Ya, kalau ya, untuk yang model terbarunya, bagian lampunya ya, bagian lampunya sudah didesain khusus, dia lebih macho, ya lebih agresif lah kita lihat ya. Lebih agresif. Ah. Iya, dan juga kalau untuk bagian chargernya. Dia sudah ditambahkan dengan, jadi kita tinggal pakai USB aja, nggak perlu lagi kabel bulatnya lagi gitu. Nggak perlu lagi kita beli alat. Iya, beli alatnya lagi. Kita ini, sudah. Yang di sini kan ada dijelasin ini Mbak. Apa nih? Ini charging maksimal output 2,1A. Berarti itu sudah pas charging berarti. Iya, sudah pas charging. Jadi lebih cepat ngecasnya. Iya. Apalagi nih yang kira-kira yang bisa diceritakan tentang ini? Nah, kalau untuk ADV ya, ADV kesannya lebih agresif dari bentuk bodinya ya. Bodinya dari segi bannya sudah tubeless. Dan juga kalau untuk ini sudah monoshock, jadi lebih enak sih getarannya, lebih gak terasa kalau kita jalan-jalan jauh. Double shock atau monoshock? Sudah double shock. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Okay. Terus apa lagi nih Mbak? Dan juga kalau untuk bagian panel meternya ini sudah full digital dan juga modelnya terbaru. Ya. Apa bedanya dengan yang lama? Kalau yang sebelumnya dia masih ini masih sama, masih digital, cuma dia perbedaannya dari segi tampilannya beda. Oh, tampilannya. Tampilannya beda, lebih baru lagi. Oke, untuk ban kayaknya kalau menurut saya nih teman-teman.
udah cukup lah segitu. Iya, karena kalau cukup besar lagi takutnya nanti kita bahaya di jalan. Di sini juga ada tadi dijelaskan tentang yang nggak salah anti slip apa sih? Kalau untuk yang kita kan ada dua tipe nih, tipe CBS sama tipe ABS. Kalau yang CBS kan sudah kompatibel sistem pengeramannya ganda. Kalau yang ABS sudah sistemnya anti slip. Jadi tuh kalau untuk pengeram sudah lebih pakram lagi gitu bang. Oke, nah saya jelasin sedikit mengenai pengereman ganda. Pengereman ganda itu yang remnya sekali rem depan belakang. Iya, depan belakang langsung cakram, ya berfungsi, jadi seimbang. Oke, apalagi ini yang terbaru untuk yang ini tapi yang terbarunya, apalagi? Angkat telepon dulu. Boleh ini boleh, saya angkat telepon dulu. Sales counter itu. Ini boleh dimatikan bang? Enggak pak, oh iya nggak apa-apa sini. Ya. Rahasia kan, jadi kita harus lepas ininya dulu. Nah oke teman-teman, ya beginilah di sini, di Sinsi, ini Sinsi namanya coy. Ini dialer tau gak sih, soalnya saya juga gak tahu nih beda mindiler, mindialer dan sebagainya. Tapi kita sebut aja bahasa umum dialer. Nah motor ini tadi kita udah tanya-tanya sama mbaknya. Mungkin udah cukup lah segitu mungkin untuk review dari beliau. Dan saya akan coba ceritain ke kalian rasanya naik di motor ini seperti apa. Oke. Saya kan belum ada naik di sini nih. Saya coba. Mas boleh naik ya mas ya? Boleh, oke. Ya sumpah ini nyaman ini. Ya mungkin kita... Apa ya? Kita nikmatilah di perjalanan ini. Kuncinya juga udah nggak kayak itu ya, ini bisa diputar nggak sih? Oke, takut cuy. Oke, gimana mbak, udah ya, udah teleponannya udah ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih mbak ya, udah ngobrol sama kita. Nggak apa-apa mbak, lanjut aktivitas nggak apa-apa ya, boleh. Nah itu teman-teman, ini motornya yang tadi. Mungkin ya dalam waktu dekat saya akan pesan motor ini, karena kata mas-mas yang di sini kalau kita mau beli motor ini twinden, jadi kita butuh waktu buat motornya sampai ke Jambi karena motor ini sangat laris ya, karena kan saya udah keliling coy, banyak nih dealer Honda yang ada di Jambi, saya udah keliling, motornya nggak ada. ini kayaknya ngantri nih, jadi siapa yang mau nge-review motor ini dikasih tahu dulu karena saking larisnya motor ini. Ini juga saya nggak tahu nih kenapa ada di sini. Tapi bagus lah nih coy. Ininya keren. Ya udah, bisa kita beli. Ya udah teman-teman, mungkin cuma itu yang bisa saya informasikan ke kalian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya hanya main-main aja ke sini. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.